Dinararagang awagan warga dari mangsa pandemi virus COVID-19 selesai di yayasan anu bergerak di nawidang dakwah tur sosial ngabagikan mang puluh-puluh paket kebutuh pokok utamana ke warga anu tajan nampa bantuan di pamarentah. Kita paket kebutuh pokoknya eta beas, endog hayam, tur keolahan sejena anu dipasrahkan ke sawatara lelawak di kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, utamana ke warga warga Lengiten pakasaban nalika pandemi COVID-19. Salah sahiji yayasan dakwah di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rukun Gawe Jeng Polri Sarta TNI ngagunakan kendaraan patroli Polsek Cibadak, maluruh Imah Warga Lansia, Jompo Sarta Warga Anu Lengiten Pakasaban, Alatan Pandemi Corona, Kermasrahken Bantuan Kabutuh Poko. Eta bantuan paket kabutuh pokoteh ngawengku beas, endog hayam, minyak goreng, turtaka olahan sejena. Di Prona, eta kabutuh pokote dibagikan ke warga nutacan kungsi nampa bantuan, bohti pamarentah provinsi, bohti pamarentah daerah. Uh, untuk warga masyarakat di Cibadak ini yang belum sampai kepada mereka bantuan dari pemerintah. Hmm. Terutama di masa ujian ini di mana kita diuji dengan musibah corona ya, masyarakat yang sangat membutuhkan tentu lebih membutuhkan lagi di saat-saat seperti ini. Sesuna eta prak-prakan ngabagikeun kabutuh pokoteh mangrupa wangun kahaat kasasama umat manusia di tengahing mangsa pandemi virus Covid-19 serta ngarojong pamarentah lebah nyumponan kabutuh sapopoe warga utamana dina bulan Ramadan kawas ayeuna. Budi Setiawan, Bandung TV.